Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kudus menyebabkan 4 rumah sakit rujukan kini telah terisi penuh. Di sisi lain, lonjakan juga terjadi di rumah sakit KMRT Wongsonegoro di Semarang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Noval Nurosa dari Semarang. Noval, selamat sore. Berapa ketersediaan bed di Kudus saat ini? Ya, selamat sore Afi dan juga pemirsa. Bisa kami sampaikan bahwa lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kudus memang berdampak terhadap membludaknya jumlah pasien yang mendatangi rumah sakit rujukan yang ada di Kudus. Dan betul sekali memang ada 4 rumah sakit dari 7 rumah sakit di Kudus yang kini kondisinya telah penuh, yakni di RS Kumala Siwi, kemudian di Rumah Sakit Kartika Husada, Rumah Sakit Aisyah, dan juga Rumah Sakit Nurul Syifa. Sehingga saat ini untuk rumah sakit rujukan hanya ada 3 rumah sakit saja yang masih bisa menjadi tempat rujukan bagi pasien COVID-19 di Kudus. Selain itu untuk tingkat bed occupancy rate atau tingkat ketersediaan tempat tidur di Kudus saat ini juga sudah tergolong tinggi, yakni mencapai 93%. Dan berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, tingkat ketersediaan tempat tidur yang hampir penuh ini akan terus ditambah hingga mencapai nanti ada 750 buah tempat tidur untuk pasien yang ada di Kudus. Afi. Noval, kemudian seberapa besar lonjakan pasien COVID-19 yang terjadi di Kota Semarang? Ya, Afi, untuk di Kota Semarang sendiri memang saat ini juga masih terjadi lonjakan atau kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang sangat terlihat adalah di RSUD KRMT Wongsonegoro, di mana di rumah sakit ini sebenarnya ada 8 ruangan isolasi yang dipersiapkan. Namun ternyata kondisinya 8 ruangan isolasi ini sudah penuh. Dan akibatnya pasien lain yang dirawat di rumah sakit Wongsonegoro ini akhirnya banyak yang terpaksa dirawat di ruang instalasi gawat darurat dengan kondisi seadanya. Dan dari keterangan Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro, saat ini di rumah sakit ini telah merawat 308 orang di ICU dan masih ada 25 pasien yang statusnya menunggu yang tadi dirawat di IGD dengan kondisi seadanya tersebut. Kemudian, Afi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini telah memberikan instruksi kepada para kepala daerah, baik itu dari bupati hingga wali kota, untuk melacak varian baru COVID-19 varian India, seperti itu, dengan cara melakukan sampel tes whole genome sequencing. Dan untuk para warga di Provinsi Jawa Tengah juga diimbau untuk lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikian Afi informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang, kembali ke Anda di studio. Baik, Noval Nurusa melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasinya.